kira-kira ada untungnya nggak bang 2000 bang kira-kira bang? Untungnya ada. Hah? Untungnya ada. Tipis aja bang ya? Ya untung tipis tapi berkah. Berkah dan lancar bang ya? Ya berkah lancar. Apa ada sodakohnya nih bang? Ada. Masya Allah ini nih yang bikin laris ini nih ya nggak? Bang ini dengan abang siapa nih bang? Alim. Bang Alim. Iya. Nah, ini jualan apa sih bang? Sushi. Sushi. Sushi lokal. Harganya mulai dari berapa bang? Mulai dari 2000. 2000-an. 5000. Paling mahal berapa? 5000. 5000. Boleh kita lihat nggak jenis-jenisnya apa aja bang? Dari yang ini dulu bang. Ini wakame. Namanya apa bang? Wakame. Wakame. Apa itu dia bang? Ini rumput laut. Oh, rumput laut. Harganya bang? 3000. 3000. Terus? Ini crab stick. Harganya 2000. Kalau itu beef belakang ya? Ini beef ya. Kornet harga 2000. Oke, apalagi bang yang ada bang? Ini komplit banget ya bang? Iya. Ini olahan udang. Ini harganya 2000. 2000an semua nih? Iya, ini sebar 2000. Sebar 2000? Iya. Ini yang unik juga nih apa nih bang? Ini ada yang ini sosis bakar. Ini tobiko. Tobiko tuh ini ya, salmon ya. Apa? Ini telur ikan. Telur ikan salmon. Tapi ya? Di dalamnya ada fish roll. Oh, fish roll. Di dalamnya ada isinya enggak sih, Bang ini? Ada. Ada. Ini abon dong. Ini atasnya abon, sausnya mentai. Di dalamnya ada fish roll, ada sosis. Berapa harganya? 2000. 2000 juga? Iya. Masyaallah. Yang mana lagi, Bang? Ada lagi yang beda jenis ya, Bang? Kali itu. Yang unik mana, Bang? Dumpling. Dumpling. Keju. Keju sama apa lagi bang? Nah, tempura, happy purai. Nah ini tempuranya berapa bang? Ini 5000. 5000? Iya. Oke. Cuma kalau kita bikin berapanya pasti habis. Habis gitu ya? Karena favorit gitu bang? Iya ini favorit. Dan ini ada orang yang beberapa suka sekalian beli langsung diambil. Kalau yang ini putih-putih apa sih bang? Yang putih-putih ini sama sih sosis bakar, cuma beda saus aja. Bentuknya juga beda ya, lo panjang begini ya? Iya, cuma kita bentuk di variasi aja. Variasi gitu ya? Iya. Ini jualan dari tahun berapa sih bang? Dari tahun 2023 pak. Baru? Iya. Udah berapa bulan? Berapa bulan? Nah, dari bulan Agustus ya? Agustus. Berapa? Agustus. Agustus. Ini yang ngajarin jualan kayak gini ya mas Elo? Otodidak. Otodidak? Iya. Emang abang sebelum jualan ini backgroundnya apa bang? Kalau saya sih Pekerja gitu ya? Nah. Bukan tukang masak, bukan? Nah, istri yang tukang masak. Oke, jadi ini kita resep istri sendiri ya? Iya. Ada yang mau. Disesuaikan lidahnya bang ya? Iya, sesuai lidah rakyat. Lidah ini orang sini? Ini sehari bisa ngabisin berapa biji bang? Sehari maksimal sekitar 500. 500? Ya, berarti kalau 500 dikali 2000 aja gitu ya? Iya. Alhamdulillah. Ini rame-rame dari jam berapa sih bang? Biasanya kalau hari Sabtu sampai Minggu itu kalau Minggu buka sekitar jam 1. Jam 1 siang? Iya. Di sini? Iya. Udah rame? Udah. Kalau Sabtu Minggu. Bang, jadi kalau yang mau beli di sini alamatnya di mana, Bang? Alamatnya Jalan Lapangan Tembak. Di depan Open Chief ini ya? Open ya? Atau Molan. Nah, berarti dekat kelurahan. Berarti kalau awal-awal jualan begini bang, kagak ada ilmunya apa enggak bang? Nah, ilmunya yakin aja gitu. Ilmunya yakin aja? Iya, sebelum menjual kita coba dulu. Kita bagi-bagi ke tetangga, apakah kita. Berapa kali tuh tester tuh? Wah, banyak. Itu yang bikin yakin jualan sushi 2000-an apa tuh bang? Lihat apa? Yakin bahwa kita bisa. Itu waktu hari pertama jualan sushi ini di mana? Ya nervous aja. Nervous gitu. Laku nggak nih ya. Tahu-taunya di mana? Tahu-taunya pas buka pertama kali di JRC langsung habis. Bawa berapa tuh waktu itu? Cuma 5 box. 5 box. Berarti bawa berapa pieces kalau 5 box? Nah, 20 aja kalau cuma bawa 100. Bawa 100 pieces. Itu habis berapa jam tuh? Gak nyampe satu jam habis? Gak nyampe setengah jam. Wah, cepet banget itu. Itu abang bingung apa gimana bang? Bingung. Nah, minggu berikutnya baru tambahin lagi. Dari 100 tambah ke berapa bang? 200. 200, maksimal 500 sekarang? Enggak, lebih. Lebih? Masya Allah.
apa, Pak? Ya, kita bahan-bahannya kebanyakan dari bahan-bahannya dari distributor. Dari sausnya gitu juga ya. Dari bahan apa dikirim. Ini biasanya kalau yang beli anak. Ini kan harga 2.000-an ya, Bang? Iya. Itu kira-kira ada untungnya enggak, Bang? 2.000, Bang, kira-kira, Bang? Untungnya ada. Hah? Untungnya ada. Tipis aja, Bang, ya? Ya, untuk tipis tapi berkah. Berkah dan lancar, Bang, ya? Iya, berkah lancar. Apa ada sodakohnya nih, Bang? Ada. Masya Allah, ini nih yang bikin laris ini nih, iya nggak? Jadi kita misalkan 2.000 kita jual, ini ada yang harganya 2.000 yang kita dapat untungnya dari yang bulat-bulat. Bisa jadi banyak ya? Iya. Oke. Okay. Yang kotak-kotak kan mereka campur jadi mix lah, jadi nggak semuanya dapat gitu ya, ya, subsidi gitu ya? Iya, jadi saling tutup. Bang, ini harapannya dari jualan sushi ini apa, Bang? Harapan saya sih, ya pengennya lebih besar lagi. Lebih besar lagi? Buka cabang apa? Pengen buka cabang. Ya, udah ada penawaran dari orang, pengen kerja sama apa, Bang? Banyak. Terus dari abang sendiri gimana, Bang? Belum siap. Dari istri juga belum siap. Tenaga ya, capek gitu ya? Bukan masalah tenaga, banyak yang franchise. Atau nggak jalan gitu? Takutnya. Jadi itu di resepnya berbeda. Oh, nama kita yang jelek tuh. Oh, nama jelek ya. Iya. Kalau kita sendiri jangan dulu bertanggung jawabkan sendiri gitu. Oke. Jadi lebih ada quality control terjaga, Bang, ya. Karena kebetulan saya kerja di UC. Mantap. UC, Bang. Makanya bisa bertahan langsung ini ya, rame ya. Kira-kira ada kendala hambatan enggak sih, Bang, bisnis usaha sushi, Bang? Ya. Ada kendalanya nggak, hambatannya? Hujan. Oh, hujan. Kalau hujan agak sepi ya, Bang? Kalau hujan dari siang sampai malam itu paling berapa sama kita banyak. Kita ini kan nggak kuat sampai seharian atau. Berarti kalau ada sisa nggak kuat, nggak bisa buat besok ya? Nggak bisa. Harus dibagiin sama orang aja gitu? Iya, kita bagi-bagi. Bagiin aja gitu ya? Oke. Yang lewat, bagi yang lewat. Oh, dia nggak kuat lama ya? Iya, kita nggak pakai awet jadi. Oh gitu. Ini dari tadi beli ABG mulu, Bang. Anak sekolah terus ya, alhamdulillah. Ya, karena masih pada kerja kan orang. Oke. Okay. Iya. Berarti ini kalau ini nanti habis, ambil lagi refill. Refill. Biasanya berapa kali refill, Bang? 4 kali refill ya. Sekali refill berapa tuh, Bang? Kali refill ya. Oh, segini kaleng. Segini tepat. 2 3 4 5 6 8 box. 8 box. Dekat itu lah dengan di rumah ya. 30 menit. Kalau karena macet, kalau enggak macet cuma 10 menit. Bang, satu box isinya berapa, Bang? 20, rata-rata. Ada yang 20 ada yang 25. 20-an nih, Bang, ya. Kalau yang kotak-kotak yang model ini 25. 25 ya, Bang. Kalau yang kotak-kotak 20. Bang, ini banyak pertanyaan juga nih. Jualan sushi 2.000. Itu hasilnya bisa buat apaan aja, Bang? Nah, saya kecil-kecilan nih. Ini belum, ini dulu belum ada. Belum ada. Belum ada. Jadi jualan sushi. Iya. Apalagi, Bang? Meja enggak? Meja. Masya Allah, jadi buat kembangin lagi ya? Ya, terus ini karyawan. Karyawan, wow, ya? Mantap. Kan ada dua karyawan? Iya. Masya Allah. Terus di rumah ada lagi yang bantu? Belajar. Di rumah terus kita buka usaha sendiri, minta izin. Oh, tapi di sana. Kalau orang belajar sini boleh? Boleh. Tapi perjanjian nggak boleh jualan sampingan gitu ya? Ya, walaupun jual sampingan nggak apa-apa. Namanya arahnya kita beda. Mana luar biasa nih, Abang. Mantap. Jadi udah ada yang ngatur gitu, Bang. Iya, kita belajar dari pasar aja, banyak yang jualan sayur. Iya, rata ya, Bang. Oh. Karena jadi beda-beda. Berarti udah ada yang belajar dari Abang dan dia buka usaha sendiri. Iya. Alhamdulillah. Berarti enggak takut saingan, Bang, ya? Iya, saya. Makanya usaha sama tapi rezeki beda. Beda gitu ya. Masih udah ada ininya ya, udah ada yang banyak. Bang, ini tempatnya pindah-pindah apa di sini terus? Waktu, nah itulah perjuangan. Pindah-pindah berarti? Awalnya saya buka di sana setelah kurang hasil itu jam 5 sore. Bayarnya sama, biayanya sama padahal. Mah ada aja gitu ya? Mah, ya udahlah, kita jalan aja. Berarti kalau banyak risiko pinggir jalan, kalau lagi rame, bisa tahu-tahu besok kegeser jualan aja gitu ya? Ya, yaudah bersabar aja. Sabar akhirnya aja ya? Dapat di sini ada, ya? Ada ini jemai ayam tadinya. Ya, ayamnya mundur. Karena kurang. Bang, ini Anit dari Anit Aid, Bang. Kalau misalnya nih jualan sushi 2.000 kan ada untungnya nih.
Iya. Ada setengahnya. 400 kali. Karena kita alokasikan yang lain sih. Jadi kalau misalnya 100 juta bersihnya bawa pulang 400 gitu ya. Makasih Bang Alim, semoga usahanya makin lancar, Bang. Iya.